Nak nak kita. Abah tak besar hak lain. Mama tak besar hak lain. Ngajilah tinggi mana pun. Belajarlah hebat lagu mana pun. Hak paling besar, tika abah tak ada, mama tak ada, mung kena mandi mayat abah. Mung kena mayat mayat abah. Tanya abah tak ada seesok, kubur abah ni jangan sunyi daripada doa pokok-pokok mu. Kubur mama ni, biar jelas kita. Allahu Akbar, ambon cerita pengalaman ambon. Sepanjang ambon, lepas pada balik ngaji Mesir ni, ceramah merata dan orang meninggal dunia ni ramalah. Kita ke ziarah dan sebagainya. Ada satu kes tu, ambo pergi satu keluarga tersebut. Ambo pergi nak tolong dah meninggal dunia. Anak dia sebut mari jumpa ustaz. Ustaz tak usah mandi tak apa. Biar adik beradik, anak beranak nak mandi. Ustaz jom kelih ya. Ustaz jom kelih ya. Nak kata tak apa. Molek nak kata. Ustaz tolong sebut, kalau tak kena ustaz sebut. Kita pun cacah tengok. Mandi adik beradik. Adik beradik ni holo kaki. Olo kaki. Adik-beradik ni olo kaki. Ribu air. Hak bosu kali ambil air. Jiru. Tolong jiru. Anak hak bosu tu tolong jiru. Jiru. Sambil jiru tu. Bila-bila jiru tu kata kepada dia. Ya Allah. Tika kita kecil-kecil dulu. Ayah kita ni mandi kita sama. Lani besar kita. Tak ada hari ni kita mandi ayah kita pula. Sebut pada adik-beradik. Doa lah belaka di kalangan kita biar ayah kita ni diampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu ya Allah, ayah kami ni sentiasa mandikan kami ya Allah. Hari ni ya Allah, kami tak mandikan dia ya Allah, gugurkanlah dosa dia ya Allah dengan guguran air yang merenjih tubuh pada dia ni ya Allah. Ambo tengok adik-adik sebut amin, amin, amin. Tak berhenti-henti baca doa. Tak berhenti baca doa ni. Ya Allah, baca doa. Waktu mana ambil kain tuala? Lak ya Allah. Waktu mana kami sejuk-sejuk dahulu ya Allah. Ayah kami ni peluk kami dengan kain tuala ya Allah. Dalam kesejukan pagi. Hari ni ayah kami dia diam dia di atas dukungan dan usungan ini ya Allah. Ampunkanlah dosa dia ya Allah. Keringkanlah dosa-dosa dia ya Allah. Anak ni sebut, adik-beradik sebut amin, amin. Sebut lagi. Masing-masing sebut. Ambil usung letak atas kain kapal, letak atas kain kapal tu. Doa lagi. Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, kami dipilih kepakaian-pakaian oleh ayah kami, ya Allah. Hari ini, ayah kami tak pilih lagi pakaian ini, ya Allah. Jadikanlah kain kapal ini, kain kapal yang terindah yang mereka pakai, yang dipakai oleh ayah kami. Dan dia bangga dengan kain kapal ini, ya Allah. Sewaktu mana dia menghadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Adik-beradik orang lain ini sebut, amin, amin, amin. Sambil baca doa tak berhenti. Baca doa ni, ambil jasad ke dalam keadaan masing-masing sebut, unjuk dia tu, unjuk. Lepas pada tu baca doa. Lepas tu nak mayat tu adik-beradik sebut. Anak sulung kata, "Ustaz, ambo jatuh iman dah." Ambo kata silakan, molatlah. Waktu mana nak jatuh iman, paling ke adik-beradik sebut. Ya Allah, dulu ayah kami ni sentiasa akikahkan kami untuk membesarkan kami. Berhutang keliling pinggan ya Allah untuk nak membesarkan kami. Hari ini kami pula ke balik, ya Allah. Dia pada kamu, ya Allah. Dalam amanah yang terbaik ini, ya Allah. Usung mayat ni. Lepas pada mayat, usung mayat. Sambil usung, sebut. Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah. Ayah kami dukung kami. Kami membesar di atas dukungan dia, ya Allah. Hari ini, ya Allah. Ayah kami diam saja atas dukungan ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Anak ni baca doa. Sapa kubur, turun. Turun belakang. Tiga orang turun ni. Hak atas ni tolong sambut. Tolong turunkan mayat ayah. Turun tu. Adik-beradik ni nak tak. Muka tu ngadap ke kiblat. Buka ni. Buka kain. Kemudian ambil kayu. Lia lahat nak tutup ni. Sebut. Ya Allah. Waktu mana kami kecil-kecil dahulu. Ya Allah. Ayah kami buka kain kelambu. Untuk kelambu untuk kami. Peluk kami dengan penuh kasih sayang. Hari ni ya Allah. Kami serahkan kembali ayah kami ni pada kamu. Ya Allah. Jadikanlah kubur dia di antara taman-taman syurga. Ya Allah. Jangan jadi kubur dia di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Baca doa adik-beradik ni. Ambo tengok, siapa habis tengok. Duduk adik-beradik ni. Ya Allah, kami tidak akan tinggal ke kubur ni, ya Allah. Sampailah, ya Allah. Tentukan dia di kalangan ahli syurga, ya Allah. Jadikanlah kubur ini di antara taman-taman syurga, ya Allah. Masing-masing perlu adik-beradik masing-masing. Nak sebutnya sukanya puas hati. Allahu Akbar. Cuba tengok anak-anak kita.
Kalau kita mati, saya esok lagi mana? Balik hari ni tengok. Agak-agak dia boleh tak? Buat gitu kepada dia kita. Kita mati saya esok, dia swasta ajah mayat kita. Kena swasta mayat ni ramai dah orang kena. Takkan nak suruh siapa gilera kita pula. Anak-anak kita pergi jumpa dengan Tok Iman. Tok Iman, tolong mandi mayat ayah hamba. Anak-anak. Kenapa tak isi mandi? Boleh, Ustaz. Mandi malam ni jadi hantu raya. Padahal dia jadi hantu raya. Bapa, kerana kita tinggal satu zuriat yang di'afan. Wal yakshal ladhina law taraku min khalfihim zuriatan di'afan. Khafu alaihim fal yattaqullah wal yakulu qawlan sadidah.